berada di Dusun Pangepang, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Bada, Kutai Kartanegara, memiliki keindahan bawah laut atau tumbuh karang yang indah serta beragam kehidupan biota lautnya. Namun sebelum mencapai ke sana, pengunjung terlebih dulu menggunakan perahu dengan jarak tempuh 45 menit dari Dusun Pangepang. Setelah sampai di lokasi, barulah pengunjung bisa menyelam di dasar laut atau lebih dikenal dengan sebutan snorkeling. Saat menyelam, pengunjung langsung dimanjakan dengan berbagai biota laut yang indah dan cantik. Karang-karangnya masih dalam keadaan bagus, airnya masih jernih, banyak ikan-ikan kecil. Bagus, masih. Cuman itu tadi, mungkin karena pemanasan yang musim kemarau yang lumayan lama tahun kemarin, airnya sebagian karang mengalami pemutihan di beberapa titik, tapi tidak besar. Ketika melakukan snorkeling ini, pengunjung semakin terus dimanjakan oleh keindahan biota laut dengan kedalaman 2 hingga 6 meter. Dengan keberadaan terumbu karang ini, diharapkan bagi masyarakat sekitar untuk terus menjaga dan melestarikan agar biota laut itu tetap berkembang biak dan menjadi salah satu objek wisata andalan di Kutai Kartanegara. Selain menarik para wisatawan domestik maupun internasional, wisata bawah laut ini juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi memberitakan.